السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقله من لسان يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم المكرم والمحترم ينصي حرمتي برا اساتذ برا Al-Mukarram wal-Muhtaram -al yang saya hormati Guru kita Bapak Kiai Haji Rumin Juga Al-Mukarram wal-Muhtaram -al yang saya hormati Al-Ustaz Fikri Awaluddin Juga para asatid As Yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya Juga para orang tua, para tokoh masyarakat hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara sekalian wabil khusus yang saya hormati ketua yayasan manbaul hikmah bapak ustaz hasan ashari yang mana Beliau pada saat ini mengundang kita dalam memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus Isra dan Mi'raj dan sekaligus juga mengajak kita para hadirin jamaah sekalian ya, untuk ikut serta di dalam pembangunan yayasan Manba'ul Hikmah Yang insya Allah Mudah-mudahan Yayasan Manba'ul Hikmah ini Akan menjadi yayasan yang selalu diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Alamin Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang mana pada siang hari ini kita berkumpul bersilatur rahmi bermuajah Mudah-mudahan Kumpulnya kita ini hari Menjadikan kita tambah bertagwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak bangun kita dari tempat ini Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tadi Al-Ustaz Hasan Ash'ari Bilang Habib sepatah dua patah ngomong Semenit dua menit mah Ya kalau semenit dua menit udah kelar nih ya, Berarti udahan ya. ya Sedikit nanti akan diteruskan oleh guru kita Bapak Ki Haji Rumin Hanya menyampaikan Satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin Apabila mati seorang manusia meninggal dunia in amaluhu putus amalnya illa min thalathin kecuali tiga perkara ini hadis banyak yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang nggak mau ziarah nggak mau tahlil Enggak mau kirim hadiah buat orang yang sudah meninggal. Ya, ini hadis banyak dijadikan dalil. Idza mata ibnu Adam in qata apabila anak manusia mati sudah putus amalnya. Dia tidak faham teks daripada hadis yang dibawakan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Arti daripada hadis ini, makna daripada hadis ini, Bukan artinya hubungan antara orang yang hidup sama orang yang meninggal dunia. Malah hadis ini menganjurkan betapa eratnya hubungan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal dun dunia. Ini hadis menjelaskan bahwasannya apabila mati seorang manusia itu putus amalnya, artinya nggak bisa beramal lagi, Orang kalau udah mati bisa berbuat apa enggak, Pak? Bu, bisa berbuat enggak? Bisa hadir begini lagi, enggak? Ini hadir begini kan pahalanya besar nih. Hadir begini, jangan kira kita enggak dapat rahmat dari Allah, jangan kira pahalanya kecil, besar pahalanya. Kalau kita udah mati, bisa gak kita hadir begini lagi? Bisa gak kita sholat? Bisa gak kita puasa? Bisa gak kita haji, umroh, sodako? Bisa apa nggak? Nggak bisa udah. Nggak bisa sodako, nggak bisa haji, nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah. Putus sudah amalnya, putus perbuatannya habis dah. Ya. Itu maksudnya ke situ orang yang udah mati udah nggak bisa beramal lagi udah kecuali tiga perkara kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun walaupun orang yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tiga perkara. Walaupun dia sudah mati, tapi seakan-akan dia masih beramal. Itu maksudnya. Ya. Kan orang yang sudah mati sudah tidak bisa mendapatkan pahala dari Allah dengan kerjaannya sendiri, nggak bisa udah tapi orang yang sudah mati masih bisa dapat pahala yang mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia mengerjakan tiga perkara, jadi walaupun dia tidak berbuat, seakan-akan dia berbuat, kita kerja, Pak. Kerja dapat pensiunan nih, udahan kerja dapat pensiunan. Enak apa enggak kira-kira? Kita udah enggak kerja nih, tapi setiap bulan. Tu pabrik yang kita dulu kerja atau PT atau perusahaan ngirimin kita duit tiap bulan. 5 juta, 5 juta. Enak apa enggak kira-kira? Enak tinggal unjang-unjang kaki. Ya kan? Ya. Begitu juga urusan pahala ada pensiunannya, cuman pensiunannya tergantung kita. Banyak sedikitnya ini namanya pahala pensiunan nih. Ini orang yang sudah mati dapat pahala pensiunan. Walaupun dia udah nggak bisa beramal, tapi dia masih dapat terus ngalir. Ya. Pengen apa nggak kira-kira? Pensiunan duit aja pengen, apalagi pensiunan paha. Pahala, pensiunan duit kita dapat pensiunan girang, padahal kita masih bisa begawe. Benar apa enggak? masih bisa nyari duit. Tapi kalau udah di dalam kubur, udah nggak bisa beramal, udah nggak bisa nyari pahala, bu. Nggak bisa udah. aja saatan, Sampai orang yang mati itu minta Robbi laula akhartani ila ajalin Ya Allah balikin lagi saya apa biar hidup, hidupin lagi sayang tantaran matinya. Faasadagaw wa akun minas -salihin. maka saya akan sedekah dan yang banyak. Di situ yang disebutkan sedekah. Faasadagaw. Saya akan sedekah dan yang banyak buat pensiunan saya dalam kubur. Wa akun minas -salihin. dan saya akan jadi orang baik. Nah, kalau saya balik ke dunia. Tapi orang yang udah mati, enggak ada yang eh, enggak ada yang eh, hidup mati udah mati. Kecuali mati suri, Iya. Kecuali mati. Suri itu pun bukan mati. Ya. Enggak ada napasnya. Orang kalau udah mati, enggak ada hidup lagi, Pak. Enggak ada pulang-pulangan tong kata malaikat. Enggak ada balik lagi. Makanya kita kudu banyak pensiunan akhirat. Pensiunan pahala. Yang pertama kata Nabi Allahumma salli wa sallim Barik Yang pertama kata Rasulullah Sadaqatin jariyah Sedekah yang awet Sedekah yang awetnya yang gak habis-habis Ya, kita bikin sesuatu atau kita ikut andil dalam sesuatu yang mana sesuatu itu bisa manfaat untuk manusia terutama kaum muslimin dan muslimat yang enggak habis-habis sampai kita mati masih itu pahalanya itu namanya sodakoh jariah ada sodakoh jariah ada sodakoh bukan bukan jariah ada sodakoh yang enggak awet enggak pahalanya cuma sampai situ doang kalau ada tukang minta-minta datang ke rumah kita orang fakir bau, fakir miskin datang ke rumah kita minta harta atau kita sedekahin harta kita buat fukoro wal masakin yang ada di daerah kita itu namanya sodako yang segitu doang tapi sodako yang jariah itu sodako yang kita keluarkan harta kita bikin sesuatu atau ikut andil dalam bikin sesuatu yang bisa manfaat seterusnya apa contohnya masjid musola tuh. kalau ada pembangunan masjid kalau ada pembangunan musola jangan sayang biar bata atu bata atu dihitung sama Allah tuh ya. apalagi kita sumbang ya harta kita jangan sayang keluarin kita bikin rumah sampai puluhan juta nyanggup bikin rumah sampai ratusan juta nyanggup padahal tuh rumah kalau mati kita bawa apa enggak bawa apa enggak punya siapa kalau udah mati itu Udah bukan punya kita Tapi harta yang kita sumbangin Buat masjid, buat musholah, buat pesantren Buat yayasan, buat majelis taklim Buat kebaikan Itu udah pasti milik kita tuh bu Itu udah pasti Pasti udah Rizki kan tiga Rezeki rejeki Rezeki kita nih tiga Bu Yang kita makan Yang kita pakai sekarang nih Ya yeah. Sama yang kita sedekahin Itu tiga rezeki kita. Yang kita makan itu udah rezeki kita tuh Yang udah masuk ke perut Itu rezeki kita tuh ya. Yeah. Kalau yang belum masuk Ibu-ibu masak nih masak nasi Ya yeah, bu Masak nasi, sayur rasem, sambal Terasi Ikan japu Ya yeah. Ya yeah, kan Japu goreng kan sedap tuh siang-siang begini ya yeah. Kita taruh di atas meja Kita taruh di atas meja Itu udah rezeki kita apa belum? Belum Belum kita makan soalnya Kalau kita udah makan baru rezeki Itu ikan japu tuh Belum rezeki kita Siapa tuh dicolong kucing nah. Jadi rezeki yang udah kita makan tuh rezeki yang kita pakai sekarang nih rezeki. No pakaian yang banyak banget di rumah tuh belum bukan rezeki kita tuh. Yang kita pakai ini sekarang nih yang kita manfaatin nih. Ini baru sekarang rezeki kita. Sama duit yang kita sedekahin itu rezeki kita tuh. Yang di rumah celengan bukan rezeki kita itu. Bapak-bapak nyimpen duit dah ratusan juta di bank. Udah pasti rezeki kita belum tuh. Kalau kita mati punya siapa? punya ahli waris kita tinggalin udah nggak kita bawa sedikit sepeser nggak kita bawa tapi yang kita sedekahin tuh udah pasti rezeki kita tuh ya bu bu emas banyak banget bu kilo kilo di rumah rezeki kita apa bukan bu kadang-kadang sayang sama barang kadang-kadang ama barang yang binasa sayang daripada barang yang kekal sesuatu yang kekal makanya saya kadang-kadang suka ngomong ini kita hampir sama kayak embe kadang-kadang orang yang begitu tuh hampir sama kayak embe kambing ya bu kenapa saya katakan orang yang seperti itu hampir sama kayak kambing Kambing dikasih duit sejuta mau gak kira-kira? Dikasih sejuta gitu di tempat makannya diambil mau gak kira-kira? Diambil gak? Dikasih rumput begitu diambil apa gak? Lebih berharga mana duit sejuta merumput seraut? Lebih berharga mana padahal nih duit sejuta perumput seraut? Duit masa rumput? 100 ribu bisa berkarung-karung beli rumput Benar banget Karena apa? Karena yang dia lihat tuh cuman rumput tuh Yang dia ngerti cuman rumput Yang dia ngerti tuh kambing Yang dia tahu cuman rumput Nah kita manusia begitu kadang-kadang Yang kita duluin, yang kita tahu cuman hal yang begitu duit. duit Duit, 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 duit Sampai lupa sama akhir Akhirat ini urusan akhirat kita penting ini pensiunan ini. Ini, ini depan mata kita nih yayasan bantu. Ya. Malah mestinya bukan 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 Ustaz Hasan Asy'ari yang merasa mendapatkan keuntungan dengan bantuan kita. Kita yang merasa untung dengan adanya hal-hal seperti ini. Kita yang merasa untung, Bu. Kita mesti dukung Di dalam kitab Nuzhatul Majalis dikatakan seorang alim ya, seorang yang ngerti agama, Bu. Yang ngerti agama nih ulama alim itu lewat satu kampung, lewat satu kampung nih, Bu. Bukan tinggal ya, lewat. Itu kampung tersebut yang dilewati oleh orang alim atau orang yang ngerti agama atau ulama, itu libur ahli kuburnya yang lagi diazab libur 40 hari. Karena berkahnya tuh orang alim lewat kampung tersebut Lewat bukan tinggal Apalagi tinggal Nah ini para hadirin hadirat jamaah sekalian jadi saya nggak panjang lebar, nggak usah tiga tiganya saya sebut satu aja dah. Sedekah jariah ini, ya jangan sayang sama harta kita yang kita kagak bakalan bawa mati. Justru kita mesti memperbanyak perkara yang kita bawa ma mati itu yang kita perbanyak sedekah yang banyak kita udah nggak bisa ngajarin orang agama nggak bisa keluarin harta kita itu sama makanya nanti ustadz di kalau abah dulu pernah cerita ustadz nanti di hari kiamat nih ketika mau masuk surga sebelum ustadz kan ada orang yang sholatnya rajin pengen masuk surga begitu nyampe pintu surga kata malaikat ridwan mau kemana lo masuk surga malaikat kata siapa apa amal lo apa sholat Sholat saya rajin. Kata siapa sholat rajin masuk surga? Kata guru. Tunggu guru. Jangan songong. Nah, datang lagi orang yang rajin puasanya. Mau ngapain ente masuk surga? Apa amal puasa? Kata siapa puasa masuk surga? Kata guru. Tunggu guru. Nah, jangan lancang. Ya. Sampai akhirnya semua tuh orang pada ngumpul tuh murid-muridnya kumpul satu baru gurunya datang udah hey guru tuh muridnya udah banyak nungguin tuh masuk udah ke dalam. Gurunya celangak, celingo. Ntar dulu bentar. Udah guru masuk ini. Ntar dulu bentar bentar. bentar. Ya, nungguin apa lagi? Dulu ada yang sering bantu saya. Ya, sering bantu saya dalam urusan dakwah, dalam urusan pendidikan agama, dalam urusan ngajar, dalam urusan. Saya nggak mau masuk sebelum dia ada dulu jadi itu semuanya nungguin nungguin apa? nungguin orang yang yang membantu dalam urusan dakwah dan satu lagi saya katakan bahwasannya paling banyak ya, kebanyakan 10 sahabat yang dijamin sama nabi masuk syurga tuh sahabat yang banyak hartanya dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu kebanyakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu orang-orang kaya yang menyumbangkan hartanya di dalam membantu dakwah Islam. Mereka sampai mendapatkan jaminan syurga dari Nabi Muhammad SAW. Disebut ama Nabi Pak. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Kebanyakan dari sepuluh itu mereka orang-orang kaya yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Ta Jangan sayang-sayang dunia nggak bakalan kita bawa Yang kita bawa harta kita sebenarnya adalah yang kita sumbangkan Apalagi sumbangan tersebut, sodakoh tersebut yang jariah Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kita rezeki yang banyak Yang halal, yang berkah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh